Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-987 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika manga One Piece chapter terbarunya sudah keluar, maka saya akan membuat pembahasannya. Satu minggu yang lalu, tepat setelah Kaido diserang dari belakang oleh ke-9 Akazaya Nine, dia memang langsung mengingat pertarungannya dengan Oden dulu. Dan di awal-awal chapter kali ini, ternyata cerita mengenai ingatan masa lalu Kaido ini masih terus berlanjut. Seperti yang kalian tahu, kalau Kaido lah yang sudah membunuh Oden. Sebaliknya juga cuma Oden lah yang berhasil melukai tubuh Kaido. Padahal Kaido diceritakan bahwasanya tidak ada senjata yang bisa melukai tubuhnya yang membuat Kaido akhirnya tidak pernah mati meskipun sudah beberapa kali menjalani eksekusi. Oleh sebab itulah pada chapter yang lalu Kaido dengan sangat percaya diri mengatakan kalau senjata para samurai Akazaya Nine tidak mungkin bisa melukainya. Akan tetapi apa yang dikatakan Kaido pada chapter yang lalu itu ternyata terbukti salah. Soalnya setelah Kaido mengingat kembali detik-detik terakhir kehidupan Oden, tubuh Kaido malah sudah berhasil dilukai dan ditikam oleh pedang para samurai ini. Terlebih lagi pedang Kiku yang mengejutkannya berhasil menembus telapak tangan kanan milik Kaido. Pasti saja kejadian di mana tubuh Kaido berhasil dilukai ini sangat mengejutkan. Cuma tentunya ada alasan jelas kenapa tubuh Kaido yang katanya tidak bisa ditembus oleh senjata tajam itu sekarang malah bisa dilukai. Dan alasannya ternyata ke-9 Akazaya Nine ini memiliki teknik Ryuwo atau Busosoku Haki seperti Oden. Itulah yang dikatakan Kaido dalam hatinya ketika dia sudah tertusuk. Memang benar saat dirinya ditusuk, Kaido mengatakan kalau bekas luka yang ia dapat dari Oden terasa berdenyut. Yang kalau menurut saya, kemungkinan alasan kenapa luka lama Kaido ini masih bisa terasa berdenyut adalah karena adanya resonansi antara Busosoku Haki para anggota Akazaya Nine dengan tubuh Kaido yang sudah pernah merasakan kekuatan Oden. Ya, tapi itu cuma pendapat dari saya pribadi saja. Sebab untuk sekarang memang tidak ada bukti kuat yang dapat menjelaskan kenapa bekas luka Kaido ini masih bisa berdenyut meskipun luka itu seharusnya sudah sembuh setelah 20 tahun waktu berlalu. Tapi yang jelas sekarang setelah para anggota Akazaya Nine bisa melukai Kaido, itu berarti bisa dikatakan Ryuwo memanglah bukan sekedar Busosoku Haki biasa saja. Melainkan merupakan kekuatan Haki yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Buktinya sampai sekarang yang kita tahu cuma orang-orang dari negeri Wano sajalah yang pernah berhasil melukai Kaido. Padahal di dunia One Piece banyak sekali orang-orang hebat yang menguasai teknik ini. Dan saya rasa orang-orang yang dulu pernah mencoba mengeksekusi Kaido juga menggunakan Busosoku Haki untuk melakukan hukuman ini. Meskipun semua usaha mereka itu harus berakhir gagal. Sekarang karena sudah ada bukti nyata kalau teknik Ryuwo dari Wano bisa melukai Kaido, itu berarti Luffy akan memiliki kesempatan menang saat nanti dia menghadapi Kaido lagi. Karena seperti yang kalian tahu, sekarang Luffy memang telah menguasai teknik ini setelah dia dilatih oleh Hyogoro saat di penjara Udon. Melihat kaptennya diserang, jelas saja para anggota bajak laut binatang buas langsung berusaha untuk membantu Kaido. Akan tetapi keinginan itu tidak akan bisa mereka lakukan dengan mudah. Alasannya sangat jelas karena para anak buah Kaido ini terlebih dulu harus menghadapi Hyogoro dan para samurai yang sudah membongkar penyamarannya. Dan lucunya melihat kerusuhan yang terjadi, Big Mom malah terlihat senang dengan mengatakan apakah Kaido sudah mati. Di sisi lain, Luffy dengan Yamato yang sudah bertekad untuk mengalahkan kapten bajak laut binatang buas itu juga langsung bergegas menuju ke tempat Kaido berada. Karena menurut Yamato, sekaranglah waktu yang sangat tepat untuk menyerang ayahnya itu. Pasalnya, menurut Yamato, sekarang Kaido sedang berada dalam kondisi lemah setelah terkena serangan dari Akazaya Nine. Hanya saja keinginan Yamato untuk mengalahkan Kaido juga harus terhambat. Sebab sebelum sampai ke tempat ayahnya, terlebih dulu Yamato harus dihentikan oleh ulti yang langsung menyerangnya. Setelah berhasil bertemu dengan Yamato lagi, ulti yang notabene sedikit konyol meskipun sambil marah, dia masih tetap mempertanyakan mengenai apa yang Yamato lakukan padanya sebelumnya. Oleh sebab itu, akhirnya untuk pertama kalinya Yamato mengungkapkan niatannya yang ingin menjadi Kozuki Oden pada publik. Bahkan Yamato sekarang dengan lantang juga mengatakan kepada semua orang kalau dirinya tidak peduli lagi walau ayahnya mati.
Terang saja apa yang dikatakan Yamato ini membuat semua anak buah Kaido yang mendengarnya terkejut. Karena siapa yang akan menyangka kalau Yamato akan beralih pihak dan memutuskan untuk melawan ayahnya sendiri. Jadinya pertarungan kedua antara Ulti melawan Yamato pun tidak bisa terelakkan lagi. Sebab selain Ulti sejak awal memang sudah ingin membalas dendam atas perbuatan Yamato sebelumnya, tentunya sekarang Ulti juga tidak akan tinggal diam begitu saja setelah melihat orang yang telah menjadi seorang pengkhianat. Meskipun pengkhianat itu adalah anak dari Kaido sendiri. Sejak awal tujuan Big Mom pergi ke Wano ialah untuk membunuh Luffy yang telah menggagalkan rencana besarnya dan juga sudah mencoreng nama besar bajak laut Big Mom. Sedangkan untuk mengambil Zeus itu bisa dikatakan sebagai tujuan kedua bagi Big Mom. Oleh karena itu tidak heran kalau pada chapter kali ini Big Mom langsung terlihat marah setelah dia melihat Luffy. Namun kemarahan Big Mom ini malah berujung dengan situasi yang sedikit menguntungkan. Pasalnya setelah Big Mom marah setelah melihat Luffy, perhatian Big Mom pun jadi teralihkan yang akhirnya membuat Nami dan Carrot bisa meloloskan diri dari cengkraman para homies. Tapi menariknya meskipun Big Mom sempat marah, dia masih ada waktu untuk bertanya kepada Luffy mengenai apa tujuannya datang ke negeri Wano. Karena Big Mom sepertinya masih merasa tidak percaya kalau tujuan Luffy ke Wano adalah untuk mengalahkan Kaido. Dan seperti biasa, Luffy yang pada dasarnya tidak bisa menyembunyikan sesuatu langsung menjawab dengan lantang kalau benar tujuannya datang ke Wano adalah untuk mengalahkan Kaido, meskipun juga ada tujuan lainnya. Tentu saja mendengar kalau Luffy mengatakan kalau dia memiliki tujuan lain selain mengalahkan Kaido membuat semua sekutunya jadi penasaran dan bertanya-tanya. Apalagi bagi para samurai dan juga Yamato. Lantaran jika tujuan lain Luffy ini bisa menyebabkan Wano semakin kacau, maka mereka semua pastinya akan berbalik dan akan berusaha mengalahkan Luffy. Namun jawaban yang diberikan Luffy malah jauh dari ekspektasi mereka. Pasalnya tujuan lain Luffy selain untuk mengalahkan Kaido, yaitu dia juga berencana untuk mengalahkan semua orang yang telah menjajah Wano termasuk Big Mom juga. Malah yang semakin mengejutkan, Luffy dengan gamblangnya juga mengatakan kalau pertempuran ini akan menjadi perang penghabisan. Terang saja kata-kata Luffy ini disambut dengan sebuah tertawaan oleh Big Mom dan juga Queen. Alasannya siapa yang tidak tertawa saat mendengar Luffy yang hanya membawa sedikit pasukan berani mengatakan perang penghabisan melawan bajak laut binatang buas yang memiliki pasukan sangat banyak. Akan tetapi, Queen langsung dibungkam setelah mendapat laporan dari para anak buahnya yang mengatakan ada ribuan penyusup yang masuk dari pintu belakang pulau Onigashima. Dan bukan cuma itu saja, pasukan pemberontak juga terus bertambah disertai dengan Law beserta krunya. Ditambah lagi dari pintu depan juga ada Marco dan juga Perus Pero. Memang benar laporan mengenai Marco dan Perus Pero saya rasa bukannya kedua orang ini bekerja sama. Melainkan besar kemungkinan Marco sekarang tengah menghadapi Perus Pero di pintu depan pulau Onigashima. Lantaran jika kalian ingat sebelumnya Marco memang berencana untuk mengecek bayangan misterius yang telah dia lihat. Dan seperti yang sudah saya duga sebelumnya memang benar bayangan misterius itu adalah Perus Pero. Jadinya saat kedua orang ini bertemu tentunya Marco akan langsung bertarung dengan putra tertua Big Mom ini. Namun sayangnya pertarungan dua orang ini untuk sekarang masih belum bisa kita lihat. Dan saya harap nantinya pertarungan antara Marco melawan Perus Pero ini akan ditunjukkan. Setelah melihat kekacauan yang terjadi, Kaido akhirnya sadar bahwasanya ramalan Toki yang amat ditakuti oleh Orochi sekarang telah menjadi sebuah kenyataan. Tapi yang tidak disangka-sangka oleh Kaido adalah mengenai para orang-orang yang dikirim ke masa depan itu ternyata malah bekerja sama dengan bajak laut. Dan apa yang dikatakan oleh Kaido ini cukup masuk akal. Karena mereka yang sebelumnya pernah dikhianati oleh Kaido yang merupakan seorang bajak laut pada akhirnya malah bekerja sama dengan bajak laut lagi. Oleh sebab itu untuk membuat kelompok Akazaya Nine ini kehilangan sedikit rasa kepercayaan dirinya, Kaido mengatakan kalau mereka nanti pasti akan dikhianati oleh bajak laut. Soalnya menurut Kaido begitu para bajak laut seperti Luffy kalah, mereka pasti akan berpaling dan memutuskan melarikan diri sendiri. Akan tetapi kata-kata Kaido sama sekali tidak berpengaruh bagi Kinemon dan yang lainnya. Lantaran Kinemon merasa sangat yakin kalau Luffy adalah orang yang nantinya akan berdiri di puncak tertinggi lautan. Dan kepercayaan diri Kinemon mengenai Luffy ini berbanding lurus dengan pesan yang ditinggalkan oleh tuannya yaitu Oden. Yang mengatakan kalau jika Oden tidak bisa mengalahkan Kaido maka 20 tahun lagi akan ada orang yang akan mengalahkan Kaido dan membebaskan negeri Wano.
Jadi jika saat itu tiba, para pengikut setia Odin harus membantunya dengan cara apapun meskipun nyawa mereka sebagai taruhannya. Oleh sebab itulah kenapa Kinemon sangat percaya dengan Luffy. Mendengar jawaban dari Kinemon yang mengatakan kalau dirinya sangat mempercayai Luffy bukan membuat Kaido kesal. Malahan Kaido terlihat senang dan langsung berubah ke wujud naganya untuk langsung menantang ke-9 anggota Akazaya 9 ini. Dan karena Kaido berubah ke wujud naganya, jadi tempat bertarung pun harus pindah ke tempat terbuka. Akan tetapi, ternyata keputusan Kaido untuk menantang Akazaya 9 di ruang terbuka ini malah sesuai dengan rencana Kinemon dan teman-temannya. Pasalnya saat Kaido dan kelompok Akazaya 9 sudah berada di tempat terbuka, malah ditunjukkan kalau bulan sudah dalam keadaan bulat sempurna. Itu berarti bulan purnama sedang terjadi. Dan jika dilihat-lihat, sepertinya langit di Pulau Onigashima sama sekali tidak ada awan. Yang tentunya kalian sudah tahu apa yang akan terjadi saat ada bulan purnama bagi para suku Ming. Ya benar, dengan adanya bulan purnama, suku Ming bisa menggunakan perubahan wujud mode Sulong. Selain itu, yang mengejutkannya lagi, ternyata para suku Ming anak buah Inuarashi dan Nekomamushi sekarang juga sudah menanti kemunculan Kaido dalam bentuk naganya. Dan mereka juga sudah bersiap-siap untuk menggunakan mode Sulong agar bisa mengalahkan Kaido. Yang itu berarti secepatnya kita akan bisa melihat aksi para suku Ming menggunakan kekuatan Sulong mereka untuk mengalahkan Kaido. Mungkinkah kelompok Akazaya 9 beserta suku Ming dengan mode Sulongnya ini akan bisa mengalahkan Kaido? Atau mungkin Kaido masih memiliki kekuatan lain yang bisa membuat dia mengatasi para suku Ming saat menggunakan mode Sulongnya? Ya, siapa yang tahu. Tapi yang jelas setelah genderang perang ditabuh oleh Luffy, kedepannya kita akan terus melihat pertarungan-pertarungan sengit. Entah itu antara Luffy dengan Big Mom atau bajak laut binatang buas menghadapi para teman-teman Luffy. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-987 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.